Betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Ha? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Ha? Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Kau pun dah jadi budak-budak. Bising malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa. Kakak. Lambat lagi. Bukan sebab tu, Opa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Ha? Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak kau mana? Takkan tak bangun lagi? Kau tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak! Bangun! Senyap je. Tak kunci. Cepat. Aku tak apa-apa.
Dasar kucing dapat. Apa lagi budak berdua tu buat? Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Rose mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Rose mimpi mak dan abah. Macam mana kau boleh mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan agak mainan. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, opah dan Rose makan ayam goreng sama-sama. Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Rose. Sayang sangat-sangat. Sambil cium-cium akak. Indahnya mimpi akak. Jom. Jom ke mana? Geran ke mutulah. Tak tahu tanya lagi. Ya Allah, wah sudah cakap. Ayo, orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf, Uncle. Kenapa lambat? Tadi, berbual sama akak dengan opa. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat Mak Abah. Jadi malam tadi, dia mimpi Mak dengan Abah. Kita orang pun rindu juga dengan Mak Abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Tak nak. Abah kamu tu baik.
Terajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Mau kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kareng, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah, kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angka jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah, lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dah abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul. Sama. Atau ceritalah lagi pasal mak abah. Cerita. Pergi tanya opa. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opa cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opa pun. Mak abah kau sangat dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opa pun tak cakap. Langsung kita orang tak tahu apa opa cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni. Opa, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Iya ke? Wah, kita orang buat apa di Tuhan? Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Ceritalah, cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Yalah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Upin, sedih. Lalu. Bagi cikgu duduk. Upin, Ipin. Kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik.
pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan mak abah. Boleh? Boleh, cikgu. Diorang cakap. Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak abah. Suka sangat. Mimpi kita yang terindah. Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Ha? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Meme. Kita main berdua aja. Siapa itu? Entah. Tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Haa, daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat... Remus. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai? Nak pakai kat mana?
ada rambut. Botak. Huh? Nak, kemaskan rambut aku. Akulah. Upin, Upin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi Upin siji. Dia kata Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Si orang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Upin. Hantar ni ke Atok. Tengok. Huh? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Huh? Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Terima kasih. Atuk, ha? Nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi dah. Dah ada rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni.
apa? Kita dah pakai cepat siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Ya, nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, loh. Ya, mereka dan ada gaya. Iya, betul. Huh? Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Haa, lebat pula tu. Adalah. Huh? Jangan cemburu. Bila? Rambut palsu tu. rambut betul lah. Wah, suka sih suka. Ganteng banget. Ha? Ha? Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Hah? Opa. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Dia orang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang Opa pun terkejut, nyaris pingsan. Opa, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut, lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, kau sedih. Satu, dua, tiga. Kenapa ni? Aduh. Alamak. Atuk. Thank you.
itulah. Kenapa lempah? Opa, Aka. Upin, Ipin. Amboi, amboi. Buah kelapa. Ini siapa? Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Aduh. Ya. Nah, terima kasih bagi kita orang pinjam. Jarak betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai. Ish, tak boleh jadi ni. Bertuah punya budak. Kemas ni, kawan-kawan. Upin Ipin Botak segak bergaya. Upin Ipin Botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin Botak bukan sebarang botak. Upin Ipin Botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Budak-budak ni, penat aku beli, dia buang macam tu je. Upin!